Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ceritaku ceritamu YouTube channel YAG dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, ditetapkan dalam iman dan Islam, serta dilimpahkan rizki yang berkah dan melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Di zaman sekarang ini, banyak orang berlomba untuk memperkaya diri, menipu, mencuri, membegal, bahkan orang yang sudah kaya dan mempunyai jabatan pun masih tegak melakukan perbuatan keji, yakni korupsi dari uang rakyat. Sahabat ceritaku ceritamu, YouTube channel YAG dimuliakan Allah, berikut sebuah kisah yang membuat Rasulullah berlinang air mata. Cerita yang bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Cerita ini diambil dari kitab Iwanatuth Thali bin Beirut, Lebanon, cetakan pertama, tahun 1997, juz 3, halaman 293, karya Abu Bakar bin Muhammad Syatha Ad-Dimyati. Berikut ceritanya, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat seorang sahabat bernama Abu Dujana. Setiap usai menjalankan ibadah salat berjamaah syubuh bersama baginda Nabi, Abu Dujana selalu tidak sabar. Ia terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah selesai. Ada satu kesempatan Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada pria tersebut. Hai, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya Nabi. Abu Dujana menjawab, maaf ya Rasulullah, saya punya satu alasan. Apa alasanmu? Coba kamu utarakan, perintah baginda Nabi. Begini, kata Abu Dujana memulai menguraikan jawabannya. Rumah saya berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga saya ini, terdapat satu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah saya. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut berjatuhan, mendarat di rumah saya. Ya Rasul, saya dan keluarga orang yang tak punya. Anak saya sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak saya bangun, apapun yang didapat, mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai salat, saya bergegas segera pulang sebelum anak-anak saya tersebut terbangun dari tidurnya. Saya kumpulkan kurma-kurma milik tetangga saya tersebut yang berceceran di depan rumah saya, dan lalu saya berikan kepada pemiliknya. Satu saat, saya sedikit terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma milik tetangga yang telah jatuh di depan rumah saya semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan saya masukkan ke mulut anakku itu. Saya keluarkan apapun yang ada di sana. Saya katakan, nak, janganlah kamu permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Anakku menangis, kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, saya katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Pandangan mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sontak berkaca-kaca, lalu butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana dalam kisah yang dia sampaikan tersebut. Abu Dujana pun kemudian menjelaskan pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, baginda Nabi mengundang pemilik pohon kurma. Rasul lalu mengatakan, bolehkah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia
bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pria yang dikenal sebagai orang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini dan lebih bagus jenisnya." Si munafik berkata kegirangan, "Oke, ya sudah, aku jual." Abu Bakar menyahut, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujanah seketika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Sedangkan si munafik berlalu, ia berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Malamnya saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang dia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah. Dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Si munafik sangat heran. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah tersebut dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan harta haram. Sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat sebagaimana janji baginda Nabi Muhammad. Adapun panen daripada janji itu bukanlah kontan sekarang, namun di akhirat kelak, karena dunia ini adalah tempat berkokok tanam, bukan tempat memanen. Wallahu alam bisawab.